Welcome back my YouTube channel. Seperti judulnya, kali ini aku akan bahas produk dari Dirmi Beauty, yaitu Dirmi Beauty X Sasa. Nah, yang penasaran sama videonya, jangan lupa subscribe dulu, like, comment, dan share ke media sosial kalian. Keep on watching. Yang pertama aku akan membahas, kalian kalau beli dapat boxnya kayak gini. Ini ada dua sisi, ada yang warna biru dan juga warna merah. Di sini ada tulisan Perfect Matte Lip Coat. Di sini juga ada tulisan Dirmi Beauty X Sasa. Terus dalamnya itu kayak gini, kalau udah dibuka dia packagingnya putih ya, lucu gitu, polos, dan juga ada lambang si Sasa di bagian atasnya sini. Terus atasnya ditutupnya, dia ada tulisan Sasa. Di belakangnya dia juga ada shade-nya gitu. Dan kalau dibuka dia tuh aplikatornya seperti biasa lip cream pada umumnya. Kalau di swatch dia bakal kayak gini. Tuh, dia langsung kering gitu ya. Langsung aja aku kasih tahu swatches-nya ke kalian. Oke, itu tadi adalah semua swatch dari si Dirmi Beauty X Sasa. Jadi aku mau ngomong formulanya, rasanya kayak gimana. Jadi ini menurut aku rasanya tuh dia ringan, lebih ringan dari Dirmi Beauty X UP. Kalau kalian belum nonton videonya, langsung aja klik tombol di atas. Di sini tuh rasanya tuh lebih ringan, terus dia rada-rada sedikit patchy dan gak crack banget. Dan dia tuh langsung sekali swatch dia langsung kayak menutupi bagian garis-garis halus dan juga cepat kering sih menurut aku. Dan harganya dia kurang lebih 129, karena aku kemarin belinya diskon di Shopee lumayan. Jadi kalian kalau mau beli langsung aja cus kunjungi Instagramnya Dirmi Beauty, nanti aku kasih link Instagramnya di description box. Dan kalian bisa mengombre si produk ini dengan yang warna merah. Ini aku pakai yang Dear Sandra. Aku mau ombre pakai Dear Safia. Cuma pakai di tengahnya aja gini. Oke, ini sambil aku ombre, jadi aku mau kasih tahu kalau ini tuh nggak ada baunya, baunya biasa aja gitu. Jadi aman dipakai. Dan dia ini hasilnya matte banget ya menurut aku, dan nggak bikin bibir kering sih. Aku bilang nggak bikin bibir terlalu kering sih, nggak begitu banget gitu loh. Usahakan kalau kalian pakai lip cream matte kayak gini, kalian itu scrub dulu bibir kalian, terus pakai yang namanya lip balm sebanyak-banyaknya. Karena nanti bakal merusak bibir kalian, biar bibir kalian bisa ngelopek-ngelopek, ngelupas-ngelupas. Jadi usahakan kalian pakai scrub sama lip balm dulu. Dan aku mungkin merekomendasikan produk ini karena Dirmi Beauty ini produk lokal yang sering banget kolaborasi sama brand-brand makanan, atau enggak ya brand-brand makanan kayak gitulah. Kemarin ada yang kolaborasi dengan Yupi, sekarang ada kolaborasi dengan Sasa, nanti akan ada kolaborasi dengan apa lagi, mari kita lihat. Dan aku bakal kasih reviewnya lagi nanti kalau ada yang baru. Nah, mungkin ini aja
review dari aku, semoga bermanfaat buat teman-teman dan juga semoga sangat membantu kalian buat beli si produk ini. Pilihannya kalian pengen yang mana aja. Nanti aku bakal bikin keduanya, nanti aku beli lagi yang eyeshadow sama loose powdernya si Dear Me Beauty Exasa ini. Oke, yang belum subscribe jangan lupa ya, subscribe dulu, bantu aku menuju 1000 subscribers. Nanti akan bakal ada giveaway menarik dari aku. Thank you for watching, dan jangan lupa yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu, aktifin lonceng notifikasinya, like, comment, dan share ke media sosial kalian. Thank you for watching and see you next video. Bye-bye.